Dukungan kemenangan bagi Timnas Indonesia saat melawan Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 malam nanti terus mengalir. Di Blora, Jawa Tengah, kedua orang tua Pratama Arhan berharap para pemain bisa bekerja lebih keras untuk memenangkan laga malam nanti. Dukungan terus diberikan kedua orang tua bek Timnas Indonesia di Piala Asia U23 Pratama Arhan, Surati dan Sutrisno di Blora, Jawa Tengah. Keduanya mendoakan Timnas Indonesia Muda bisa menang pada laga melawan Uzbekistan malam nanti. Keluarga meminta para punggawa Timnas Garuda Muda tetap kompak saat pertandingan. Dengan penampilan Timnas saat ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan dinilai mampu menang atas Uzbekistan. Di semifinal semoga mereka lolos. Ada doa khusus Bu untuk para pemain dan Mas Arhan sendiri? Untuk doa kami sebagai orang tua, ya doanya yang terbaik untuk anak-anak dan semoga dikasih kemenangan untuk mereka. Yang penting semangat, kerja keras di lapangan dan komunikasinya yang baik saja.